iklan-iklan di sosmed itu banyak anak-anak muda yang lebih berminat daripada orang tua, karena kan segmennya sebenarnya ini orang tua-tua yang biasanya beli, tapi karena lebih populer sekarang di sosmed diiklankan juga, jadi anak muda lebih tertarik lagi. Kemudian kalau kesan-kesannya sih alhamdulillah sih karena mereka belajar juga dan kita juga belajar dari mereka, jadi kita sama-sama terbantu gitu. Mungkin dari sisi kewirausahaannya mereka juga belajar, kita belajar dari mereka dari sisi pengembangan sosial medianya, cara beriklan di sosial media, meningkatkan penjualan mereka bisa lebih menarik, itu caranya seperti apa. Jadi sama-sama saling belajar dari yang apa namanya mahasiswanya juga, dari kitanya juga sama-sama. Kalau literasi itu lebih tertata sih, kayak penjualan, pemasukan itu lebih terstruktur, jadi naik turun di perharinya itu lebih terlihat tuh. Terima kasih kepada JGU, Kemendikbud, Ristek, dan pemberdayaan masyarakat pemula. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih berkembang, bisa lebih bermanfaat buat orang banyak, bisa programnya terus berjalan. Asinan Betawi sebagai kearifan lokal yang penjualannya bisa ke seluruh Indonesia. Terima kasih.